saya. 34 tahun berlalu sejak kepergianmu. Tepat malam ini kami peringati perpisahanmu dengan dunia yang kadang melenakan, bahkan sering menipu. Ayah, meski hanya sebentar aku bersamamu, kurasakan lengkapnya dimensimu. Kau ajarkan aku dasar-dasar beragama, hingga aku tak hanya berhenti di alif, abba, atta. Kau ajarkan aku pentingnya aneka ilmu, hingga tak pernah berhenti aku berguru. Kau ajarkan aku bagaimana menghargai waktu, hingga tak sedikit pun ku buang ia dalam lamun dan ragu. Kau ajarkan aku urgensi berorganisasi, karena kebaikan yang tak terorganisir akan kalah dengan kejahatan yang tersistematisir. Kau didik aku agar mencintai buku, hingga setiap sudut rumahku terhampar pintu-pintu ilmu. Kau didik aku agar mencintai sesama, hingga tak pernah ku bedakan kebaikan itu apa agamanya. Kau didik aku dengan ketegasan, hingga tak pernah aku ragu menyuarakan kebenaran. Kau ajarkan aku resiko sebuah perjuangan, hingga tak gentar ku songsong badai dan topan. Kau ajarkan aku kekuasaan, jangan biarkan ia jatuh ke tangan orang yang tulih dengan kebenaran. Tapi kau ajarkan juga kepadaku, hidup itu laksana cakra menggilingan. Ada kalanya di atas, ada kalanya di dasar perputaran. Kau ajarkan aku makna kehidupan. Jadilah kamu seperti lilin yang rela terbakar untuk menerangi sekitar. Jadilah kamu seperti bunga yang bahkan memberi harum kepada tangan yang mencabut nyawanya. Kau ajarkan aku bagaimana menjadi ulama, meski masih jauh ilmu dan bijakku dengan dirimu yang mengajar bahkan banyak cendikiawan. Kau contohkan kepadaku bagaimana menjadi ayah yang hangat dengan segudang kesibukan, hingga hari ini aku pun mencoba meniru meski tak pernah kesampaian. Maafkan aku, ampuni aku atas segala kesalahan dan kelalaian, hingga tak mampu menjaga segala amanah dan pengajaranmu. Ayah, seandainya kau masih ada,
Niscaya engkau akan bangga jam ia besutanmu 66 tahun lalu taklah tersebar ke pelosok Nusantara. Menjadi organisasi kader yang terus bersinar menegakkan trilogi belajar, berjuang, dan bertakwa. Izinkan malam ini kami meneladanimu dalam semua aspeknya. Meski kami tak pernah berpretensi menyamaimu, apalagi mengunggulinya, kami hanya bisa berdoa. Semoga IPNU IPPNU menjadi jariahmu dan jariah ibunda, hingga kalau Allah Rabbul Izzati mengumpulkan kami bersamamu dan hamba-hambanya yang berbakti. Ya Allah, kabulkan pinta kami. Sepertiga malam perjalanan Jogja, Jakarta, 20 Oktober 2020.